Huh, guys, sekali lagi Indonesia dikatakan dicop sebagai salah sebuah negara menjadi juru damai perang dunia di dunia. Adakah ini benar, guys? Jom, kita simak dulu video ni. Hello guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Guys, selamat datang ke Musa Channel. Ini adalah channel YouTube aku, Musa bin Muhammadirin Channel. Kepada subscriber yang baru sahaja terjumpa Musa Channel, dan juga kepada subscriber yang sudah subscribe channel ini sejak dulu lagi dan kembali ke channel ini untuk menonton, untuk support Musa Channel, dan juga yang sedang menonton Musa Channel, aku sentiasa mendoakan kalian semua agar dipermudahkan segala urusan, dibukakan pintu-pintu rezeki, dihindarkan, dijauhkan daripada segala malapetaka, dan juga dihindarkan daripada segala fitnah-fitnah akhir zaman, guys. Amin amin ya rabbal alamin. Guys, seperti biasa, hari ini kita akan buat sedikit lagi video reaction di channel Update Pertahanan. Dan kalau kita tengok judul video yang kita akan react hari ini, di mana dikatakan kecoh, guys, di mana dikatakan sekali lagi Indonesia dicop sebagai sebuah negara menjadi juru damai perang dunia di dunia. Adakah ini benar, guys? Jom kita simak dulu video ini. Seperti biasa, di ujung nanti baru kita akan bagi sedikit kita punya respon mengenai video ini, guys. Apa-apa pun, jom kita simak dulu video ini. Presiden Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, kembali angkat suara terkait krisis Ukraina. Menurut dia, semua negara yang tidak terlibat dalam konflik di negeri bekas Uni Soviet perlu berupaya mendorong pembicaraan damai. Sangat dibutuhkan bahwa sekelompok negara yang tidak terlibat dalam konflik di Ukraina memikul tanggung jawab mempromosikan negosiasi untuk memulihkan perdamaian, ungkap Lula, Jumat 24 Februari 2023. Presiden Brasil itu menyerukan diakhirinya konflik di Ukraina. Kala itu, dia mengatakan bahwa Rusia perlu diberi persyaratan minimum untuk melakukannya. Lula menuturkan, dia ingin membahas gencatan senjata tidak hanya dengan Rusia, tetapi juga dengan Amerika Serikat, China, India, Indonesia, dan negara lainnya. Lantas, kenapa Brasil lebih memilih Indonesia untuk membahas atau menyokong perdamaian Rusia-Ukraina? Setelah ini kita bahas satu per satu. Pada Jumat kemarin, tepat satu tahun sudah Rusia melancarkan agresi militer di Ukraina. Moskow selalu menggunakan istilah operasi militer khusus untuk membungkus agresi terhadap negeri tetangganya itu. Kemarin, China merilis dokumen 12 poin berjudul Posisi China dalam Penyelesaian Politik Krisis Ukraina. Proposal itu antara lain berisi pandangan Beijing untuk mempromosikan penghormatan atas kedaulatan semua negara, penghentian permusuhan, dan dimulainya kembali pembicaraan damai antara Moskow dan Rusia. Kiev, Rusia mengatakan, pihaknya telah berulang kali menekankan kesiapan untuk bernegosiasi. Akan tetapi, Ukraina justru mengesampingkan semua peluang pembicaraan damai apapun selama Vladimir Putin menjabat Presiden Rusia. Lantas, kenapa Brasil ajak Indonesia untuk menuntaskan misi ini? Seperti diketahui, Gerakan Non-Blok adalah sebuah organisasi internasional yang terdiri dari 120 negara di dunia, yang menganggap diri mereka tidak beraliansi dengan kekuatan besar manapun. Indonesia diketahui memiliki banyak peran dalam gerakan ini, termasuk sebagai salah satu negara pendiri GNB pada 1961. Lantas, apa alasan Indonesia berkontribusi dalam gerakan non-blok? Gerakan non-blok, GNB, bermula pada 1950 sebagai upaya beberapa negara untuk menghindar dari polarisasi dunia atas terjadinya Perang Dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Dalam Perang Dingin,
Amerika Serikat dan Uni Soviet saling berebut pengaruh dengan sasaran utama negara-negara berkembang yang baru saja merdeka, seperti Indonesia dan India. Kondisi itu yang kemudian membuat Jawaharlal Nehru, Perdana Menteri India saat itu, dan beberapa pemimpin negara lainnya mencetuskan gerakan non-blok. Sebelum mendeklarasikan GNB, para pemimpin negara berkembang mengadakan 4 kali pertemuan. Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, yang dimaksud dengan bebas aktif adalah politik luar negeri yang pada hakikatnya bukan merupakan politik netral, melainkan politik luar negeri yang bebas menentukan sikap dan kebijaksanaan terhadap permasalahan internasional dan tidak mengikatkan diri secara a priori pada satu kekuatan dunia serta secara aktif memberikan sumbangan, baik dalam bentuk pemikiran maupun partisipasi aktif dalam menyelesaikan konflik, sengketa. Dan permasalahan dunia lainnya, demi terwujudnya ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Seperti halnya GNB, lahirnya politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif dilatar belakangi oleh Perang Dingin. Melihat kondisi politik internasional pada saat itu, Indonesia berusaha supaya tidak terseret dan Muhammad Hatta menawarkan konsep politik luar negeri bebas aktif pada 1948. Politik luar negeri bebas aktif artinya Indonesia bebas menentukan sikapnya sendiri terhadap konflik internasional dengan tetap aktif membantu terwujudnya perdamaian dunia. Konsep politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif itu sejalan dengan salah satu pilar GNB, yakni menjaga perdamaian dunia. Tujuan politik bebas aktif dan GNB juga satu haluan, yakni menjaga kedaulatan negara dan mempertahankan kemerdekaan bangsa. Pada baru-baru ini di mana Presiden kepada Brazil telah berkata dan berpihak kepada Indonesia untuk menjadikan Presiden Indonesia iaitu Presiden Jokowi sebagai juru runding kepada juru damai perang dunia. Di mana mereka faham bahawa Indonesia ini termasuk di dalam 120 negara di dunia yang di mana 120 negara ini merupakan negara non-blok yang tidak beraliansi bersama dengan mana-mana negara-negara besar yang lain. Seperti apa yang kita faham, apa yang berlaku sekarang, konflik di antara Rusia dan juga Ukraina yang berlaku sejak beberapa tahun kebelakangan ini dan sampailah pada ketika ini masih lagi peperangan ataupun masih lagi invasi berlaku di antara kedua-dua belah negara ini. Di mana kesan daripada dia, kita semua faham, bukan sahaja kesan kepada dua negara ini tetapi kesan itu sekarang mengalami satu dunia terkesan, guys. Dan kalau kita tengok sedikit bila negara-negara non-blok ini wujud. Negara-negara non-blok ini wujud beberapa puluh tahun yang lepas lagi dan selepas daripada negara India pada ketika itu tidak akan berpihak kepada mana-mana negara dan akan menjadi sebuah negara non-blok. Dan selepas daripada itu dan ramai negara di luar daripada India pada ketika itu menjadikan negara-negara mereka non-blok yang tidak berpihak kepada mana-mana negara. Sebenarnya negara yang non-blok ini banyak kepentingan dan juga banyak kebaikan daripada negara yang beraliansi. Walaupun negara-negara beraliansi ini kita dapat nampak akan menjadi negara-negara yang hebat, tetapi sebenarnya negara non-blok ini kalau kita tengok dalam pelbagai aspek mereka akan menjadi menang dalam aspek kerjasama perniagaan, ekonomi, militer dan banyak lagi. Sebenarnya negara-negara non-blok ini akan diberi perhatian sepenuhnya kepada semua negara-negara satu dunia, guys.
Dan Presiden kepada Brazil memberi kepercayaan kepada Presiden Jokowi untuk menjadi juru runding ataupun juru damai kepada setiap peperangan yang akan berlaku. Dan khusus yang terdekat adalah krisis yang berlaku di antara Rusia dan juga Ukraina, di mana Presiden Brazil mengharapkan segala kebijakan ataupun segala apa yang ingin diaplikasikan oleh Presiden Jokowi semasa menjadi juru runding untuk mendamaikan di antara kedua-dua belah pihak. Kita dapat nampak pada tahun lepas sahaja di mana Presiden Jokowi telah berjumpa dengan kedua-dua presiden, iaitu Presiden daripada Rusia dan juga Presiden daripada Ukraina. Dan rundingan juga telah dibuat. Tetapi kalau kita tengok, peperangan di antara kedua belah negara itu masih diteruskan sampailah pada hari ini. Tetapi juru damai kepada mana-mana peperangan di dunia ini tidak terhenti di sana. Mereka masih terus melakukan apa yang terdaya untuk, kalau dapat, untuk menghentikan peperangan ataupun permusuhan di antara negara-negara besar di luar daripada sana. Jadi guys, pendapat kalian bagaimana? Indonesia sekali lagi diberi kepercayaan daripada Presiden Brazil. Presiden Brazil sendiri percaya kepada Presiden Jokowi mampu untuk menjadi juru runding ataupun juru damai perang dunia yang berlaku di antara Ukraina dan juga Rusia, guys. Pendapat kalian bagaimana? Okeylah guys, untuk hari ini sampai di sini saja sedikit information daripada Musa Channel. Dan kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang belum lagi klik button subscribe, please guys, to klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Akhir kata daripada Musa Channel, thanks for watching my video guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. See you the next video guys.